Selamat datang di Belanja Nesia Channel. Sekarang kita akan melanjutkan tutorial membuat logo burung hantu ya. Tampilannya seperti ini. Kita akan buat menggunakan versi Corel Draw. Nanti bagi teman-teman yang mau filenya, kita silakan dulu simak di menit ketiga ya. Nanti kita akan contohkan cara mendownloadnya. Oke, kita langsung saja pada tutorialnya. Oke, sebelumnya teman-teman, di sini saya sudah siapkan untuk file yang akan dibagikan, yaitu berupa file PDF, dan ini berupa perancangannya dari awal hingga sampai seperti ini. Nah, yang nanti seperti akan kita praktekkan seperti itu. Mohon izin menyampaikan, desain logo ini kita buat seoriginal mungkin dengan cara yang kita presentasikan seperti ini. Pada sampai pembuatannya, kita sudah coba dibandingkan di pencarian gambar, di image, dan di Pinterest. Itu tidak ada yang sama, dan juga kita punya historinya, cara pembuatannya pada saat brainstorming ya. Jadi insya Allah logo ini original, tapi tidak menutup kemungkinan mungkin ada yang sama untuk pembuatannya, bahkan untuk hasilnya itu mungkin ada unsur ketidaksengajaan, karena kita juga punya history, kita juga punya prosesnya brainstorming sampai kita bisa membuat logo seperti ini. Maka dengan itikad baik, kita mencoba men-share cara membuatnya dengan ketentuan tentu ini dibuat oleh Belajar Nesia Channel. Mohon diluruskan jika ada kesalahan dari proses pembuatan logo atau video ini. Kita lanjut pada pembuatannya. Oke, kita langsung saja menuju ke Corel Draw. Di sini teman-teman silahkan buat dulu kompas dengan A4 dengan satuan sentimeter. Kita pilih saja dengan mode landscape. Setelah itu teman-teman silahkan dibuat dengan menggunakan grab paper tool ya, atau ditekan D. Digambarkan saja di sini satuannya kita beri 10 dan ini juga beri 10. Lalu kita di drag sambil menekan Ctrl seperti itu. Kalau sudah, kita pulkan dulu ya. Di sini atasnya itu 21 cm. Tekan Enter lalu tekan P seperti itu. Kalau sudah, kita buatkan guide di sini. Dan caranya teman-teman, kita menuju Object Manager ya. Oke, di sini kalau belum ada di window, lalu Docker ada Object Manager. Untuk mendapatkan file, silahkan klik halaman link download yang ada di deskripsi. Setelah itu nanti teman-teman akan dibawa kepada halaman blog. Cari tombol download biasanya paling bawah. Ketika diklik nanti akan langsung dibawa ke Google Drive. Silahkan di-download dan selamat, Anda bisa mendapatkan file desainnya secara gratis, tentu dengan dibaca ketentuan dalam pemakaiannya. Terima kasih. Di sana kita drag dulu ke bagian guide all seperti itu. Kalau di zoom ini sudah menjadi warna hijau biru mungkin ya, biru menyala ya maksud saya. Nah, kita hilangkan untuk lock or locknya, di sini kita lock saja. Oke, kita mulai. Langkah pertama, silahkan buat dulu untuk lingkarannya tepat berada di tengah-tengah. Kita buat sekitar 3 ya, 3 kolom secara presisi. Silahkan ditekan Ctrl dengan Shift supaya menjadi lingkaran sempurna. Setelah itu teman-teman silahkan di Ctrl C Ctrl V, maksud saya silahkan diperkecil sambil menekan Shift. Bisa diarahkan sampai satu kotak lebih sedikit ya, seperti itu. Kalau sudah, silahkan diseleksi keduanya lalu duplikat. Caranya di drag ke sebelah kanan lalu di klik kanan ya. Di sini teman-teman silahkan pastikan bahwa ini sudah memotong ya pada bagian, karena kita nanti akan menggunakan metode irisan seperti itu. Oke, kalau sudah bagian lingkaran yang besar, yang dua, yang ini teman-teman diduplikat dulu. Kita bisa di drag saja langsung ke tengah ya, terus di klik kanan seperti itu.
diturunkan ke bawah hingga si bentuknya di sini. Ini bentuk untuk paruhnya, nanti kita simpan sampai berpapasan seperti ini. Oke, kalau sudah, sekarang tinggal kita buat dulu satu garis ya untuk memotong nanti di antara keduanya seperti ini. Teman-teman ditekan tombol shift saja supaya di tengah semuanya kita grup dulu ya, Ctrl G seperti itu. Lalu bagian yang garis tadi kita seleksi keduanya, lalu tekan C ya, atau simpan di tengah seperti itu. Kalau sudah teman-teman, kita akan buat dulu satu lagi ya. Yang ini kita rotasikan, harus di tengah-tengah seperti ini, lalu di klik kanan sambil diduplikat. Oke. Pastikan garisnya yang ini itu melebihi dari kedua lingkaran. Kita pilih dulu, kita ungroup dulu ya semuanya. Di sini kita ungroup all saja. Pada bagian garis yang ini kita simpan di bagian tengah lingkaran, tekan E. Oke, seperti itu. Seterusnya bagian yang ini kita rotasikan ya, kira-kira seperti ini, bisa mengikuti pada bagian ya di sini untuk garisnya pada titik ini saja. Setelah itu teman-teman silahkan diduplikat ya seperti biasa, Ctrl C, Ctrl P, Ctrl P, lalu di flip. Oke, ini menjadi membentuk seperti ini. Sekarang kita akan gabungkan teman-teman. Kita buat dulu duplikatnya. Mana tahu nanti kita akan menggunakan kalau terjadi kesalahan ya, ini kita grup. Pada bagian yang ini teman-teman, karena kita akan menggunakan smart fill, kita hilangkan dulu untuk lainnya. Oke. Kita gunakan smart fill di sini. Kita ambil saja yang ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, kira-kira membentuk huruf W ya, kurang lebih seperti ini. Membentuk huruf W. Kita bisa di seleksi saja semuanya, teman-teman. Kalau di Illustrator kita caranya bisa menggunakan Shape Builder. Kalau di sini kita menggunakan Smart Fill saja. Setelah itu kita gabung dengan well seperti ini. Oke. Kalau sudah tinggal di bagian atasnya di sini, kita langsung saja ya pada tutorial ini kita buat lingkaran supaya nanti kita tidak repot ya. Kita drag. Oke, perhatikan teman-teman, pada bagian atas di sini harus bersinggungan ya, karena pada dasarnya untuk menggunakan smart fill itu bentuknya itu harus berpotongan seperti itu. Ini juga sama, kita simpan di sini, diduplikat dulu. Perhatikan di sebagian kanan ini harus bersinggungan. Oke. Oke, kita gunakan kembali di sini seperti yang tadi ya, yaitu smart fill. Oke, kalau tidak bisa teman-teman bisa menggunakan dengan cara sebagai berikut ya. Jadi yang ini kita beri dulu warna yang sama, kita hilangkan outline-nya seperti itu. Nanti kita rapihkan untuk bagian setelah semuanya beres. Kita berikan ciri dulu. Oke, seperti ini. Dan bagian yang bawah juga sama. Yang ini saja kita gunakan smart fill. Oke, seperti itu. Kita buang dulu teman-teman bagian yang tidak perlu, bisa dibuang atau digunakan di klik kanan ya, dihilangkan saja. Kita menuju ke bagian matanya, kita gunakan smart fill kembali seperti itu. Bagian yang luar kita buang di sini. Ini juga sama, ini juga sama. Oke, bagian ini juga sama.
Oke, selanjutnya pada bagian matanya, di sini kita merger ya, atau kita weld seperti itu. Ini juga sama, kita weld saja, teman-teman. Di sini ada weld ya. Oke, bagian yang tengah yang ini sama juga kita weld. Oke, pada seluruhnya kita hilangkan untuk outline-nya, diklik kanan saja seperti itu. Hanya di sini pada bagian atas ya, teman-teman, kita rapihkan dulu ya. Iya, jadi seperti ini. Ini harusnya agak sedikit besar. Admin sudah coba ya di sebelumnya, tapi tidak berhasil. Jadi menggunakan cara di weld saja. Caranya, teman-teman, ini naikkan dulu ya dengan Control Home. Kita berikan node di sini, klik satu kali, lalu pilih cup ya. Dan pada poinnya ini kita masukkan ke dalam saja. Yang ini tinggal dipaskan saja ke dalam poinnya. Oke. Ini juga sama. Barangkali teman-teman ada yang lebih efektif ya, atau lebih mudah, bisa diinformasikan di kolom komentar. Oke. Seperti yang tadi, yang ini kita klik dua kali di menggunakan shape tool ya. Seperti itu. Lalu pilih cup, oke, dan tarik saja ke dalam. Yang ini poinnya disamakan pada lingkaran yang sudah dibuat. Oke, teman-teman, tinggal kita gabung saja. Sebenarnya menggunakan well seperti tadi ya, seperti itu. Ini juga sama, kita gabung. Oke, kalau sudah, kita berikan warna yang sama yang tadi. Ulangi, kita hilangkan untuk outline-nya. Sekarang kita buat jarak di bagian ya, di sini, di antara objek-objeknya. Caranya, teman-teman, kita bisa menggunakan kontur atau offset ya. Kita duplikat dulu, mana tahu nanti kita menggunakannya lagi supaya tidak capek dua kali ya. Oke, kita zoom. Caranya, kita bisa menggunakan kontur ya. Di sini kita drag seperti itu. Ini adalah bagian dalam yang nanti akan menjadi jarak ya untuk bagian luarnya. Untuk jaraknya, teman-teman bisa disesuaikan atau menggunakan satuan di sini ada ya. Oke, ikuti bentuk yang lain yang ini sama, berarti kontur. Kita tinggal di clip property kontur saja. Kita klik di sini, bagian ini sama, kita kontur, klik property, klik di sini, ini pun sama, kita pilih kontur, lalu klik di sini, ya seperti itu. Oke, kita duplikat kembali, mana tahu nanti kita bisa menggunakan kalau ada kesalahan. Dan sekarang tinggal break saja. Setelah di break, bagian yang belakang kita buang seperti itu. Ini juga sama, klik kanan di break, bagian belakang kita buang. Ini pun sama ya, pilih konturnya, klik kanan di break, dan bagian belakang kita buang. Yang terakhir, bagian bawah kita pilih dulu, klik kanan ya di sini sebentar. Oke, kita buang. Oke, seperti itu. Tinggal di bagian ini kurang rapi ya, teman-teman. Kita bisa rapihkan dengan cara di node-node yang terlalu banyak atau poin yang terlalu banyak, kita buang saja seperti itu. Dan di bagian node yang terakhir di sini bisa disesuaikan. Oke, ini juga sama, atau teman-teman bisa di flip ya, digunakan kiri kanan seperti itu, tapi dirapikan seperti ini pun juga bisa. Oke, oke, teman-teman, sepertinya logonya tinggal dikasih background saja. Kita beri di sini warna oranye, hilangkan outline-nya.
turunkan ke bawah ya, bisa diklik kanan order to back page. Oke. Bagian yang ini kita putihkan, turunkan di tengah, kita perkecil dulu sedikit, iya seperti itu. Tinggal diberikan deskripsi saja dengan menggunakan text tool seperti itu. Kita berikan fontnya di sini Paradoxa One ya, untuk deskripsi fontnya dari Google Font, dan bagian bawahnya kita berikan deskripsi juga sedikit, komunitas pecinta burung hantu ya. Kita berikan Arial Ball saja. Oke, kita beri warna hitam. Oke teman-teman, tinggal di grup bagian logonya kita tekan C supaya di tengah, perkecil sedikit. Oke, tekan C kembali. Lalu untuk naikkan ke atas, dan kita grup dulu ya. Pilih yang ini, lalu tekan C, tekan E. Ya, inilah logo yang sudah kita presentasikan. Terima kasih sudah menyaksikan. Mudah-mudahan bermanfaat apa saja yang kita sampaikan. Terima kasih. Salam belajar Nesia Channel.